Manggarai, 1573 Jakarta Kota via Manggarai. Dengan nomor KA1443 rangkaian 10 kereta, jalur 17 Jakarta Kota via Manggarai. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agung Pramono. Nah, pada sore kali ini saya akan naik KRL Blue Line ke stasiun Jakarta Kota. Dan ini adalah hari terakhir ya untuk Blue Line ke jalur layang ke Jakarta Kota, karena pada besok tanggal 28 Mei 2022 KRL Bekasi itu nanti ke arah Tanah Abang, Kampung Bandan, Pasar Senen. Jadi udah nggak ke jalur layang lagi. Dan hari ini adalah hari terakhirnya KRL Blue Line ke jalur layang. Dan saya akan naik KRL ini sampai stasiun Jakarta Kota. Ini KRL-nya datang nih. Pakai JR205 New Livery. Rangkaiannya 10 kereta. Pemberangkatan awal dari stasiun Bekasi. Jalur 17 Jakarta Kota. Let's go.
Teman-teman, kita ini udah sampai di stasiun Manggarai. Dan ini adalah hari terakhir juga. Jalur 1, 2, 3-nya itu dioperasikan untuk KRL. Jadi besok untuk KRL yang ke Bekasinya itu berada di jalur 6 dan jalur 7 di sebelah sana. Jadi besok jalur 1, 2, 3-nya ini, jalur 1 dan 2-nya ini akan digunakan untuk kereta api jarak jauh. Dan jalur 3-nya akan dinonaktifkan mulai besok tanggal 28 Mei. Jadi ini adalah pemandangan hari terakhir penumpang yang pulang kerja ya ke arah Bekasi di jalur 3. Karena besok nanti akan pindah ke arah sana. Besok di sini pasti bakal sepi sih sama penumpang KRL karena besok di sini udah nggak ada KRL lagi. Cuma untuk langsungan kereta api jarak jauh aja. Hati-hati, pintu ditutup. Attention.
ya teman-teman, ini KRL Bekasinya telah tiba di stasiun Jakarta Kota. Selanjutnya ini KRL-nya akan balik lagi dan berganti tujuan ke Cikarang. Dan ini adalah hari terakhir KRL Blue Line ke Jakarta Kota. Kayaknya sih ada juga sih jadwal yang ke Jakarta Kota di pola operasi yang baru, cuma sedikit. Sayonara KRL Blue Line via jalur layang. Besok nih KRL-nya udah lewat loop line, udah muter. Jadi mulai besok ini KRL-nya lewat Tanah Abang, Kampung Bandan, Pasar Senen ya. Jadi ada juga jadwal yang dari Cikarang ke Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan, Pasar Senen, Jatinegara, sampai balik lagi ke Cikarang. Jadi itu KRL yang full raket, kalau bahasa istilahnya. Jalur sebelum stasiunnya masuk tujuan Bogor sebagai jalan 1-1. Nah, jadi mulai besok di Jakarta Kota ini kebanyakan KRL tujuan Bogor dan Nambo. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Mohon maaf kalau kurang maksimal ya. Dan dadah jalur Blue Line.